kembar ya. Mikir dipegang. Nama Dek kembar ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau main-main sama Dek kembar. Dek kembar ini namanya Dek Nadia sama Dek Nadia. Ya, ini kacamatanya Om. Dek Nadia yang mana? Dek Nadia. Siapa dulu Dek Nadia? Yang mana? Dek Nadia yang mana? Halo. Ini. Halo, ya. Terus yang Dek Nadia mana? Halo. Itu. Oke. Mau lihat keseruan aku sama Dek Nadia, Dek Nadia. Yuk, nonton yuk. Oke. Ini namanya siapa? Doraemon. Doraemon? Iya. Namanya siapa? Doraemon kan banyak teman ya. Banyak teman. Ini namanya siapa? Cookie. Cookie. Oh, ini Cookie temannya Doraemon. Nah, Doraemon ini punya kantong ajaib ya. Dek Nadia sukanya apa? Sukanya apa? Sukanya apa? Suka makanan apa? Iya. Coklat. Coklat. Suka coklat ya, Doraemon punya kantong Aceh ya, nanti saya ambilin dari Om ya, ya. Ini ada mana? Bentar, ambilin mintanya coklat ya. Ya. Cling, ada coklatnya dari Doraemon. Terima kasih Doraemon. Gimana? Makasih Doraemon. Makasih Doraemon. Ya, Dek Nadia sukanya apa? Ini coklat. Dek Nadia sukanya apa? Suka apa? Coklat. Coklat Dedek. Ya. Oh ya, diambilin ya dari Doraemon ya. Satu, dua, tiga. Cing! Ya, selamat untuk Om John. Nih, coklat nih, badai Nadia. Nadira. Kok sama? Sama dong kan, sama kayak Dek Nadia dari Nadira. Kembar. Nih, dipegang. Taruh sini ya. Ya. Baca, baca doa dulu, Dek. Doa mau makan. Allahumma bakti tambah nah azab minta tepuk tangan Dek Nadia berhitung. Nah, sambil makan sambil berhitung berhitung yuk Dek Nadia sama Dek Nadira. Satu, dua, tiga, delapan, sembilan, sepuluh. Pinter, wuyuh. Dek Nadia sama Dek Nadira. Main lagi main. Aku lagi sama Dek Nadia sama Dek Nadira ini. Nah, kembar. Jadi koyo tipi, ireng putih. Ini Dek Nadia, Dek Nadira. Ini Dek Nadia yang kakaknya Dek Nadira itu cewek adiknya ya Dek Nadira. Ya, jadi dulu dong. Ya. Halo teman-teman. Halo. Nah, jadi Dek Nadia, Dek Nadira ini kembar men. Biasanya nek wong Jawa kuwi, wong Jawa sing Mbak Yune kuwi malah adike sebenere. Dadi nek nglairke ngono to, kuwi metu sik, Dik. Nah, dadi Mbak Yune sing metu dhisik. Nek cara Jawane sing metu dhisik malah Mbak adine gitu. Jadi ini nah kalau calone sing saiki yo Nadia, Nadira iki yang pertama Nadia, yang kedua Nadira ini. Yes. Sepatu tuh nggak sih bapak aku, bisa tuh jauh juga. Enak ya Dek? Ya. Kamu sukanya apa? Coklat. Ya. Ini kan udah coklat, terus bisa nyanyi nggak? Jatuh. Ini nggak jatuh, kan ditutup nih. Nggak jatuh dong. Suka, suka nyanyi nggak? Lagunya apa? Apa? Burung kakak tua bisa? Bisa. Burung nyanyi dong. Burung. Tiga dua ya, atau tangan Dek Nadia. Pinter banget ya. Nah ini baru umur 3,5 men Dek Nadia, tapi pinter bisa nyanyi, so ngitung-ngitung, so baca doa. Aku malah reso baca doa loh dan pinter banget ya. Namanya dikenalin dong sama teman-teman. Namanya siapa? Nama saya Nadia. Nama saya Nadi
Nadi. Nadi? Iya. Nadi dat. Dan nama saya siapa? Kenalin. Nama saya Nadia. 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 Dan nama saya Den Anjekon. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ngene men, wis patut ngono dadi bapak, wis patut bagi jadi. Jadi nek anak kembar ayu ngene wis jenak nang omah men. Jadi ya. Iki manut telu men. Biasane sak cilik-cilik nek ngerti aku mesti mlayu wedi. Nangis. Tapi enggak takut ya sama Om Jon ya? Iya. Enggak takut ya? Om Jon kan baik ya. Ya, lo Nadia aja bilang iya. Ya Din Nadia. Din Nadia suka boneka Doraemon toh? Suka boneka Doraemon. Nah, kita coba ya, kita aja ya. Oh, cek ngono madang. Tuh, eh. Tuh. Nah, jadi men, kita harus bisa mengerti bahasa anak ya. Jadi apapun yang dibicarakan anak, sing penting ae duwe nyauri ngomong gini gitu ya, Dek. Kan gitu? Betul? Betul sekali, betul sekali. Ini mobilnya Dek Nadira. Apa? Mobilnya Dek Nadia ini. Sukanya warna merah toh? Iya. Ini Dek Nadia. Ini dibuka dulu. Oke, dibuka, dibuka dulu. Oke. Ini. Iya. Dari sini. Apa apa? Iya, jangan berantem dong. Ya tanya orang tahu. Oh, jangan. Ini jangan mau. Dek Nadira. Halo Din Nadia. Din Nadia suka warna merah tuh? Ya. Suka warna merah? Ya. Ini warnanya apa? Warnanya apa? Mia. Mia? Ini? Ijo. Ya. Ijo. Iya, Din Nadia suka ijo. Ya. Namanya siapa ini? Tayo. Tayo? Ini namanya siapa? Tayo. Kok sama Tayo? Ya. Tayo sama Tio. Ya. Ini Tayo. Hei Tio. Hei Nadira. Nadira mau naik kuda? Mau. Nah, ayo ini mau bisa naik, bisa jadi kuda. Wah, iki men, iki Pak produser ngejak goro iki men. Pon dadi jarang gitu. Ayo naik kuda yuk, mau ya. Kuda ya, kudanya itu bisa nempang-nempang gitu ya. Ya, ayo naik kuda, kuda yuk. Ayo. Ayo, itu loh Om Jon. Ayo naik kuda Om Jon. Mau ya. Sedih. Nanti baru makan jangan naik kuda ya. Tapi bohong. Gantian. Yuk, main naik kuda ya? Mau naik kuda? Iya, ayo, ayo, John. Kalian juga naik kuda. Kuda, waduh, remo naik kuda nih, riwok-riwok. Ini masak mau naik kuda. Oh, men. Ini jadi jalan lah waktu itu nih. Yuk, sini. Acara Wonogiri kita ngomong ya. Jadi Kak Seto, lihat Kak Seto. Kita, waduh, remo. Tapi kangen. Baik. Kangen. Nah, Kak Seto aku ini ngomong anak Dek Nadia, Dek Nadira ya, pinter sekali, dia umurnya baru 3,5 tahun tapi pinter banget umurnya. Di jalan enggak kudanya? Ya. Jalan enggak? Jalan. Ya. Ayo kudi. Kemana? Sana, 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 jalan ke sana. Jalan sana, pegangan ya. Ya. Pegangan. Ya. Aduh, rumah gimana? Muuu. Jalan apa sapi ini? Muuu. 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 Kemana ini? Kemana? Kengalas? Kengalas. Eh? Ya. Kengalas? Ya. Oh, yuk, ngalas yuk. Yuk. Mau pegangan ya Din Adira, Din Adira. Wah. Ngebut ora? Banter ora? Ya. Banter. Ya. Wah, iya iya terus kalian numpak ya. Dadi ngene. Bar iki mboyok iki men. Udah nyampe ya ini, udah nyampe Bulu Kerto ini, udah jauh ini, udah sampai Sukarjo, turun dulu. Jarannya mau minum dulu. Ya, mau minum. Kita istirahat. Ya, istirahat. Kita ngobrol lagi. Kalau siang itu nggak pernah kebun ya, Bu? Jarang-jarang ya, Bu? Kebun. Nggih. Kebun pian, Bu. Sing paling rewel sing sinten, Bu? Rewel. Dek Nadia nih paling manjang ya nih. Ngalah-ngalah sih Dek. Ngalah? Oh ngalah. Ngalah ini adini dalah nih. Gailah Dek Nadira berarti men. Kemukut jadi ya anak sing pinter solehah, jujung dulur nama orang tua
mendem jeruk, jujung dun mendem jeruk, nama orang tua, orang tua. Jadi hari bahasa ini pemain ini pemain berbakti lah. Bisa ngomong ini ngomong Indonesia nih ya, ya. Tapi semoga aja dia yang soleh ke Nadia dan Nadia pinter. Jadi Kak Nadia ini, panggilannya Kak Iya. Kaya mana Kak Iya? Terus nek nek Kak Nadira panggilannya Kakak Adik Iya. Adik Kakak Iya. Jadi pengen anak Kakak E. Adik Kakak Iya? Iya. Ya wis pinter tenan nih. Kakak Iya. Oh, pinter men. Jadi nek dijeluk langsung nyauri. Beda karo anakku, anakku. Yo, yo. Meneng ae ngono. Nek ra ndelok dibalang ngono kuwi kenule anakku iki. Anakku sapa yo? Adik Kakak Iya. Nah, aduh. Dalem. Dalem. Kak Iya. Nah, jadi Kak Iya, adik Kakak Iya itu enggak mau dipanggil Dek Iya, maunya pakai Kakak. Harusnya manggilnya adik Kakak Iya. Kan tahu buaya Kak Iya? Kak buaya tahu? Enggak tahu buaya. Buaya itu yang panjang giginya, kurungnya berapa? Giginya panjang-panjang itu loh. Tahu buaya. Nah, Kak Iya tahu. Adik Kakak Iya. Giginya itu hitam. Makan coklat terus. Nah, ada sebuah cerita. Si Kancil dan buaya. Di saat itu si Kancil baru di sungai. Tahu sungai? Sungai tahu kali? Ya. Ada airnya itu. Ada airnya? Ya. Banyak airnya. Ibu, sama ibu sama bapak. Iya, sebelum sama ibu sama bapak ada Kancil tuh di sana. Iya. Ada Kancil loh mau nyebrang ya. Ke sungai. Iya. Nah, terus nggak bisa nyebrang Kancilnya. Iya. Nggak bisa nyebrang toh terus. Itu ada buaya malahan ya. Mau nyebrang ada buaya, si Kancil mau dimakan. Iya. Iya toh, sebelum dimakan ya. Terus banyak, si Kancil bilang gini ya. Saya mau nyebrang ke laut buayang. Tolong ya. Bantuin aku. Ya nggak bisa dong, buayanya bilang gitu. Nggak oh, ya. Bisa, kalau kamu mau nyebrang oh. Harus aku makan. Si Kancil bilang gini. Baiklah, nanti setelah aku nyebrang. Nyebrang bahasa Indonesia nggak? Nyebrang yo. Setelah aku nyebrang nanti aku kamu makan. Jadi kelinci Kancilnya mau dimakan si buaya. Tapi si Kancil bilang gini, sebelum aku nyebrang kalian berhitung dulu ada berapa ekor buaya. Ya nanti dibagi kakiku yang makan kamu, terus kepalaku yang makan kamu gitu. Kancilnya gitu. Jadi iya saya ceritain dulu, nanti kamu dimakan buaya kalau enggak. Dengerin ya. Terus berhitung, kamu harus berhitung dulu ya. Berbaris, jadi si buayanya berbaris ya. Berbaris di sungai. Nah, setelah berbaris si Kancil melompati buaya itu sambil berhitung. Satu. Sampai ke seberang ya, buayanya sampai ke seberang. Buayanya kan banyak. Iya. Banyak kok. Kak Iya, dengerin enggak? Dengerin Kancil sama buaya enggak? Nah, setelah berhitung udah sampai 10 ekor buaya. Ya. Udah sampai berhitung dulu. Satu buaya. Hitung ya. Gimana satu? Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada petani. Iya petaninya. Petaninya tadi udah pergi. Tinggal buaya sama Kancil ya toh. Sudah 10 toh tadi Kak Iya. Sama. Iya. Sudah sampai 10 ya. Nah, si Kancil sudah seberang tuh. Hah? Gedang. Ya. Gedang apa? Gedang. Oh, kendang. Genteng. Oh, terus setelah nyebrang kok. Ya. Buayanya sudah sampai seberang tuh. Buaya Kancilnya sudah sampai seberang tuh. Ya. Nah, si Kancilnya pergi nipu si buaya. Lah si buaya kan nggak bisa di darat tuh. Jadi si buayanya kena ya. Prank. Dibohongi sama siapa? Sama kah? Kan? Kancil. Kok kandang? Kancil. Ya.
tutupnya coklat. Tutup putih ya udah tutup putih kalah. Ya susunya coklat putih. Din Nadia, Din Nadia pintar. 3,5 tahun men. Kalian lihat sendiri toh perbincangannya nyambung. Kadang yo agak gak nyambung nama juga anak-anak ya. Jadi belum begitu jelas ngomongnya. Yang penting iya. Enak sih. Sapa dulu teman-teman. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Subscribe. Wono kiren. Jangan lupa. Subscribe. Wono kiren. Iya. Jangan lupa subscribe Wono kiren men. Artinya itu. Iya. Teman-teman, jadi adik Nadira sama adik Nadia ini lagi viral tuh lagi. Adik-adik ini. Buat mic tadi. Buat ini Toton. Jadi asli anak Wonogiri men. Lahirnya di Banten. Jadi langsung pulang orang tuanya asli dari Wonogiri. Semoga adik Nadia dan Nadira jadi anak pintar soleha. Amin. Ya, pastikan acara Wonogiri saya Jenan Diren. Terima kasih.